Itu akan buat projek Viva ini untuk interior dalam. Okay, welcome back to my channel. I'm Asminain. Okay, hari itu akan buat projek Viva ini untuk interior dalam. Ini aku beli ni barang ni untuk kegunaan kita nak tengok GPS lah. Nama dia mount holder atau dipanggil macam gantung untuk kita punya handphone lah nak tengok GPS. So ini barang dia. Nama dia kita akan sangkut dekat kita punya apa ni lah, cermin pada belakang tu dekat atas. So kita letak kat bawah dia. Jom kita tengok barang dia macam mana. Okay, barang dah sampai. Let's go, kita buka. Okay, ni kotak dia. Kotak dia kemen sikit. Ni pun bukan kotak dia. Okay, benda dia kotak dia kecil je. Ada barang dia. Kat belakang dia sini tu punya gambar. Cara pasang dia. Atau kita ada punya gambar raja dia punya barang tu lah. Okay, ni dia punya apa kita pasang. Kita punya tu depan belakang tu. So, kita tengok dalam pula macam mana. Bila keluar ada kotak, dia akan berbentuk macam ni lah. Okay. Nak pas kita turun bawah, kita turun bawah sini. Kita akan turun lah. Macam mana kita nak. Okay. So, ini barang dia saja, tak ada apa banyak. Sebab benda ni kita beli. So, jom kita try pasang kat kita. Let's go. Okay guys, sebelum korang sambung balik tengok video tu, Aina nak share satu benda sikit. Mau yang sangat famous sekarang tu kasut. Kasut ni adalah used car yang terbaik pun masa sekarang dah. Kat website saja korang boleh dapat. Dan tambah ni korang akan tahu semua benda. Bayaran bulan berapa, dah tahu mileage kereta tu berapa, semua dapat tahu lah dengan jelas lah. Okay, korang pilih kereta tu, kereta apa yang korang nak, dan tengok mileage kereta tu ada lah. Paling best used car yang terbaik ni boleh jual kereta dan harga dia akan tinggi sikit kepada used car yang lain. Kalau nak tahu, korang cubalah try jual dekat custom. Okay, aku ada tak link ke bawah custom yang link. Korang boleh tekan itu, korang boleh tengok sendiri. Okay, jom sama-sama video. Let's go. Okay, sekarang kita dah bawa benda ni kat luar. Jom kita pasang. Macam mana benda ni kuat ke tak kuat. Let's go, jom. Okay, cara dia pasang macam ni lah. Ini korang boleh setting lah. Korang nak pergi ke mana bawah ni ke. Sini ke kan. So, cara dia. Okay, pastikan dua-dua atas ni kat depan. Kena lock dia. Tekan ni. Lock dia, tak nak lagi dia gerak. Okay. So, dia kuat lah. Okay, ni kalau boleh adjust tak masuk macam mana. So, kita try masuk yang set. Sini kau boleh adjust lah, kau nak adjust macam ni ke. Macam ni ke. Macam ni pun boleh. Bawah sini kan. Ni khas untuk nak tengok GPS lah. Okay, itu je cara kita pasang. Tidak ada cara pasang, senang je, semua orang boleh tahu. Barang ni hanya harga RM4. Kau boleh dapat dekat Shopee dengan Lazada. Aku akan letak link ke bawah. Tu aku biasa aku beli ni the free post. So RM4 lah, kalau pun aku tambah RM3, RM4 kot. Tengok pada luck lah, siapa yang dapat free, siapa dapat kena bayar. Okay, video ni saja untuk video kali ni. Saya nak tambah accessory kat kita Viva. Tengok, kita akan tambah accessory. Nanti kita akan tambah lagi accessory. Tu pun tak tahu lagi bila. Okay, kita tunggu the next video. Apa lagi kita akan buat, apa juga akan tukar. Okay, stay tuned. Bye-bye.